Manajemen Persis Solo mempertimbangkan pemecatan Jackson F. Tiago dari kursi pelatih kepala tim Laskar Sambernyawa. Rencananya itu dilakukan setelah pertandingan melawan Bayangkara FC dalam lanjutan kompetisi BRI Liga 1 19 Agustus 2022 mendatang. Keputusan manajemen tersebut diambil setelah adanya desakan kuat dari seluruh elemen supporter Persis Solo pasca kekalahan dari Persita Tangerang Minggu 14 Agustus malam. Ratusan supporter yang menamakan dirinya sebagai elemen supporter Solo sempat melakukan demonstrasi di Mes Persis Solo. Para supporter itu menuntut Jackson dikeluarkan. Setelah itu, supporter juga meminta manajemen mengevaluasi internal tim secara menyeluruh, termasuk terhadap pemain. Perwakilan supporter dan pihak manajemen Persis Solo sempat bertemu selama kurang lebih 45 menit untuk mendengar aspirasi tersebut. Hasilnya, manajer Persis Solo Erwin Widianto menjanjikan pemecatan Jackson F. Tiago sebagai pelatih kepala Persis Solo setelah pertandingan melawan